Halo guys, jumpa lagi di Nenrano channel guys. Yang belum subscribe, sudah kiranya kalian subscribe channel saya. Yang belum komen, silahkan komen. Yang belum like, silahkan like, share. Kemudian tekan tombol loncengnya guys, agar jika saya mengupload video nanti yang baru, Anda dapat notifikasi dari sana guys ya. Oke, sahabat Ranau channel semuanya, kita belajar bahasa Korea ya, dari dasar dulu guys. Kalau misalnya saya bahasa Korea, saya udah 10 tahun di Korea ya guys. Jadi saya mau sharing pengalaman aja. Bagi yang mau belajar silakan, bagi yang sudah pintar ya dilewatin aja, karena kalian kan udah pintar, saya ngajarin yang belum pintar guys. Oke, bahasa Korea itu kita mengenal konsonan guys. Konsonan, apa itu konsonan? Konsonan itu kalau bahasa Indonesia ABC, yang konsonannya dua ini guys, yang ini vokal. Kenapa? Karena B, kita mengucapkannya B ya, B plus E, ini C. Sebenarnya kalau ini A, dia enggak ada kawannya kan, A, enggak ada huruf lain, jadi A. Jadi A, I, U, O itu vokal kalau kita kan. Itu kita mengenal itu guys. Oke. Abjad Korea itu ada 40 buah guys, 40 buah. Konsonannya ya, konsonan ada 14 konsonan rangkap, ada 5 ya. Terus ada vokal ya, vokal ada 10. Vokal rangkap ada 11 guys ya. Mana konsonan, mana konsonan rangkap, mana vokal rangkap. Saya udah tulis ini guys, dan kalian nampak ya. Kalian nampak sini ada G ya, mungkin di situ nampak G. Bahasa Koreanya begini guys, kalian ambil pensil atau pena, kalian buat G ya. Terus ada N ya, ada N, N. Terus ada D, D ya. Terus ada R, R. Terus ada M, kotak aja ya. Terus ada B ya. Terus ada S. Terus ada N. Terus ada J. Terus ada C ya. Terus ada K ya guys. Terus ada T ya guys. Terus ada V. Terus ada H ya. Terus vokal rangkap, ini vokal rangkap ya guys, di sini ya, ini didobol ini T didobolin, ini B nya didobolin, ini S nya didobolin, terus ini J nya di dobolin. Namanya rangkap guys ya. Kalau triple lain lagi, rangkap. Ini D, bahasa kita ini Indonesia nya guys. M G S M. Ini guys. Terus A, apa fungsi? Fungsinya ya,
Dia kalau berdiri sendiri harus ditambah nol, guys, ya. Diri sendiri di sini. Misalnya aku. Misal aku, ya. Ini kan berdiri sendiri. Nah, jadi nol, a, terus ku. Ya. Begitu, guys. Fungsinya nol. Kalau nol ini di bawah, kalau begini jadinya aku. Jadi nol kalau di bawah kalimat jadi ya eng, ya. Ini kalau di bawah kalimat jadi eng. Ya sobat semuanya. A terus ya O terus yo, ya. U, ya. U, oke. Terus O, ini O, ya ini yo. Yo, betul ke O itu, ya ini. Terus ini. Ini E. Terus ini I. Kelihatan memang. Aya, O, Yo, U, U, O, Yo, E dengan I. Ini vokal. Terus vokal lengkapnya ada E, ya. Terus ada Y. Terus ada lagi E, ya. Terus ada Y. Terus ada O, A, ya. Terus ada O, I, oke. Terus ada O, E. Terus ada U, ya, I. Terus ada U, O. Terus ada U, E, ya. Terus ada E. Oi. Jadi kita, ya, belajar menyambungkan ini ke sini dengan ini. Karena sistem penyusunan pola kata bahasa Korea itu seperti ini, guys. Konsonan plus vokal. Contoh sa, oke. Ada lagi konsonan vokal di bawah. Contohnya ko, oke. Ada lagi konsonan vokal terus konsonan. Misalnya begini, ya. Misalnya go, ya. Ada lagi konsonan vokal konsonan, ya. Contoh ga, oke. Terus ada lagi konsonan vokal rangkap terus konsonan. Begini. Contoh sui. Jadi vokal rangkap plus konsonan. Ini vokal rangkap konsonan. Nah,
coba kita di rumah ya, di rumah kita coba menyambungkan konsonan sama yang di sebelahnya. Kita sambungkan, coba huruf G. G kita sambungkan dengan A. Ini seperti ini. Ga. Terus kita sambungkan dengan yang sebelahnya lagi. Gaya. Hah? Terus kita sambungkan yang ini sama dengan yang ini. No. Terus sambungkan ini dengan ini. Nore. Terus kita sambungkan ini dengan ini dengan ini. Nah, jadi nore pak. Nah, begitu ya guys ya. Coba kita aplikasikan dengan bahasa Indonesia guys, dengan bahasa Indonesia. Misalkan saya bahasa Indonesia, tapi dikoreakan guys kan? Atau nama kita dikoreakan. Misalnya Rani misalnya. Rani. Kita penggal, kita masukkan bahasa Korea. R A N I Rani. Oke. Okay. Misalnya lagi kita Dodi misalnya. Do Di. Jadi kita pegang Do Di. Nah, ini ada ini. Kok bisa ini di sini letaknya? Nah, ini ada penjelasan dikit guys. Vokal ya, vokal berdiri letaknya selalu di samping konsonan ya guys. Vokal berdiri contohnya begini. A. Ini ya. Ya. Ini yang berdiri ya. Terus O. Yo. Ini berdiri. I. Berdiri. Oke. Pokok vokal yang berdiri letaknya di samping ya, kayak E misalnya, kayak E atau E ini letaknya di samping konsonan. Oke guys, ini di samping konsonan. Sedangkan Vokal duduk apa? Vokal duduk U ya. Terus O. Terus Yo. Terus ini Q. Terus di sini E. Oke. Ini letaknya di bawah konsonan guys. Di bawah konsonan. Contohnya ini kan Do Di. Do Di. Yang ini letaknya di samping, yang ini letaknya di bawah. Coba kita cari contoh yang lain ya. Ini kita hapus dulu guys ya. Ya, kita hapus. Kita koreakan nama nama hari. Misalnya, nama hari. Misalnya Senin. Senin. Oke. Jadi bahasa dikoreakan seperti ini. Se ya. N I N. Senin. Ya. Terus bisa Selasa. Bisa. Selasa. Ini kalau L bahasa Korea itu
R double begini guys ya. R. Jadi R ya. Contoh selasanya. Se ya. Ya, se la sa ini. Jadi Selasa. Ya seperti ini. Seperti nama saya Ale misalnya. Ale. Nama saya jadi A Lek. Ini nama saya Ale. Ya. Atau ini G tidak apa-apa. Begini guys. Jadi tugas kalian ambil pena, coba kalian buat nama kalian sendiri. Oke. Pasti bisa. Tahu yang di samping ini, tahu yang di sini, pasti bisa. Misalnya Rabu guys, Rabu. Jadi Gojo. Bu. Kenapa di samping ini di samping ya berdiri, terus yang ini di bawah. Ram. Oke. Ya. Oke. Coba kalian buat di rumah, semoga bermanfaat untuk kali ini ya guys. Untuk penyusunan kata konsonan dan rangkap ya guys. Jadi, kalian hafalin ini ya. Hafalin G N D R M B S N J C kata P H ya. Terus yang ini aya oyo uyu oyo e i. Terus sampai G, sampai ke sini. Kalian hafalin, terus kalian coba buat nama kalian sendiri. Ya, nama kalian misalnya ada misalnya Rudy. Rudi, ya Rudi, ya. Terus misalnya makan, misalnya. Sini, ma penggal kan, jadi M A kan. Ini seperti ini guys, makan. Jadi tugas kalian yang mau mencoba, coba aja. Nama kalian sendiri, nama tetangga, nama hari, nama yang lain ya. Pakai bahasa Korea ya. Nama kita dikoreakan. Semoga bermanfaat ya kali ini. Besok-besok kita sambung dengan yang lain. Oke. Pokoknya ini hari ini dasar, terus besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Kalau saya ada punya waktu ya, saya kasih video. Oke. Semoga bermanfaat.